Inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Majelis Ulama Indonesia alias MUI tak gentar setelah pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, melayangkan gugatan sebesar 1 triliun rupiah. Bahkan MUI telah mempersiapkan tim penasihat hukum untuk melawan gugatan Panji Gumilang tersebut. Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Mas Duki Baidowi, memastikan jika pihaknya sudah siap menghadapi gugatan 1 triliun rupiah yang dilayangkan Panji Gumilang. Ia juga menyebut apa yang disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang menuding Panji Gumilang sebagai komunis merupakan bentuk klarifikasi. Menurutnya, Anwar merupakan sosok pejuang Islam yang ingin melindungi masyarakat dari hal-hal yang dianggap keliru atau menyimpang. Sebelumnya diberitakan, Panji Gumilang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan kerugian imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Terkait gugatan tersebut, melalui kuasa hukumnya, Panji mengaku banyak mendapatkan tudingan hanya karena informasi yang diperoleh dari potongan video di media sosial. Thank you.
Thank you.